Guys, memiliki sebuah kantor yang dekat dengan pusat bisnis dan juga terutama dekat dengan akses jalan tol itu sebuah impian dari semua pengusaha ya dalam membina bisnisnya agar maju dan makmur, sukses dalam bisnisnya. Kita bagaimana lihat kondisi kantornya seperti apa? Dia berada di kota, di tengah kota ya. Kita bisa lihat ini dua unit ya, ruko gandeng yang sudah siap pakai. Ini fasad depannya dari kantornya, dua unit ruko bergabung, jadi lebar 5 fasadnya. Kita bisa lihat ini selasar terasnya aja 2 meter nih. 2 meter ya, jadi dimensi tanah di sertifikat ya dari teras ini sampai ke belakang 18. Jadi 5 kali 18. Kalau kali 2, luar biasa. Nah, dari bangunan ini ke dalam 16 meter, ini 2 meter. Surat sampai sini ya guys. Jadi, lebar 5 kali 18 kalau sertifikat. Kalau dari bangunan aja 80 dia. Dari pintu ini ke dalam 16. Luar biasa bukan? Jadi 2. Jadi semuanya lengkap di dalam. Jadi Anda kalau misalkan memiliki kantor ini, sudah tinggal bawa tim saja, tinggal masuk, semua udah lengkap, ditinggal semua. Oke guys, jadi 2 unit, lebarnya 10 jadi. Keren banget, let's go, check it out. Begitu kita masuk, di sini ada front desk ya, 2 seat dari resepsionis. Jadi ini terima tamu, di sini juga ada ruang tunggu ya, minimalis banget, ada kursinya. Sebelum saya masuk ke ruangan dalam, kita bisa lihat di sini, ini unit sebelahnya dari kantor ini ya, dua ruko menjadi satu ya, seperti ini. Space ruangan ini luas banget ya, jadi Anda bisa setting sesuai kebutuhan Anda. Lihat drop ceilingnya benar-benar futuristik ya, modern banget. Nah di sini kebetulan lagi banyak barang dari pemiliknya. Nah di sini ada aksesnya nih guys, aksesnya menuju ke sebelah. Jadi unit yang satu ini sengaja dibiarkan ada backyard yang tetap aslinya seperti ini biar kondisi sirkulasi aja untuk udara ya. Tapi yang satu sisi lagi dipelur lantainya dan dibuat satu ruangan. Nah untuk menuju ke sana kita bisa lihat ini ada anak tangga staircase ya, naik ke lantai berikutnya. Setiap lantai itu tembus, jadi ditembus begini ya. Tapi kita nggak mau lewat ke sana, kita lihat depan yuk. Nah pintu ini guys ya, tentunya sudah kaca tempered ya, tapi dikunci dengan pin. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Ini ada pinnya nih guys, nih. Ya. Oke, kita menuju ke sini. Nah, ini semua ditinggal ya. Oke, satu lagi kita begitu menuju ke sini langsung ada ruang meeting guys. Wah, keren ya. Ini semua nih propertinya ditinggal kecuali itu lukisannya karena pemiliknya jadikan itu sebagai barang kenangan. Drop ceilingnya lagi-lagi modern banget. Oke, kita lanjut ya ke ruangan berikutnya di sini. Nah, ini backyard yang tadi yang tembusan ke sebelah. Nah, yang tadi kan open space aslinya. Nah, ini nggak dibikin satu ruangan seperti ini untuk pantry. Nah, guys, jadi yang tadi saya bilang setiap lantai ditembus temboknya seperti ini. Jadi lantai dasar 1, 2 sama ditembus seperti ini ya. Jadi benar-benar ideal sekali bagi kalian yang ingin punya kantor di daerah tengah kota. Ini kota mana sih? Tangerang. Keren banget. Yuk. Kita lanjut menuju ke lantai berikutnya ya. Yuk. Oke, guys. Saya lewat dari sisi sini ya. Oke, guys.
kita menuju ke lantai berikutnya. Tadi kan lantai dasar. Ah, ini lantai satu nih. Jadi tembus gak ke sebelah? Pasti tembus. Jadi kita lihat ini aja dulu ya. Yang itu masih ada yang kerja. Oke, di sini ada bukaan jendela, pencahayaan lagi. Wah, lumayan ya. Nah, itu kan. Setiap lantai tembus tuh. Nah, ini ya seperti ini ruangan-ruangan kantornya. Anda bisa lihat pemakaiannya juga udah tertata rapi ya untuk satu ruangan kantor, saya bilang. Di sini ada satu ruangan untuk direksi atau manajer lah ya. View-nya ke jalan utama. Lihat, view ke depan juga jalannya luas banget ya guys. Oke. Kita melihat, ini salah satu contoh bahwa satu buah kantor itu seperti ini guys ya. Jadi sebelah sana ya sama, jadi twin ya. Jadi saya nggak usah ke sana, itu lagi ada yang kerja. Oke, tuh lihat tuh guys, pintunya ini tembus. Oke, tembus kan, lewatin aja. Oke, yuk kita menuju ke lantai berikutnya. Yuk, sini guys. Nah, oke, ini lantai terakhir nih, lantai 2 ya. Kadang-kadang orang bilang ini lantai 3 guys, ya yang dasar dibilang 1. Seperti apa nih lantai terakhir nih? Nah, ini satu lantai yang terakhir di set seperti ini, ada toiletnya, dan ini langsung disekat, ada ruangan. Wah, ini ruang meeting. Wah, mantap sekali ya. Waduh, ini semua ditinggal guys. Jadi direksi, manajer semua ngumpul di sini. Semua ditinggal. AC-nya juga ada 2 unit. Drop ceiling-nya sangat keren. Nah, ini tembusan yang tadi yang lagi ada yang kerja sebagai ruangan makan ya untuk karyawan, dan di situ ada satu ruangan lagi. Keren banget ya. Oke. Selesai saya rasa ya. Review saya. Yuk, kita akhiri. Nah, demikian review saya buat kalian. Sebuah kantor yang ideal seperti ini, kalian sangat cocok saya rasa. Yang sedang cari satu kantor di kota Tangerang atau di tengah kota Tangerang, ya, ini udah pasti pilihan yang paling tepat buat kalian. Oke, guys, nggak usah pakai lama, saya akhiri review saya kali ini untuk kalian. Oh iya, kalau kalian mau survei atau mau lihat lokasi atau lihat unit ini, segera phone number saya di deskripsi ya. Oke? Dan bagi kalian yang pertama kali nonton channel YouTube saya, jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya juga ya, agar bisa mengupdate segala video-video terbaru dari saya. Kalau suka kasih like, ya kasih komen aja untuk kemajuan atau perkembangan channel YouTube saya. Oke, guys, thank you for watching. Ciao.